Oh guys, ini adalah tanaman hias ya, lompong bolong dalam sering orang bilang di Indonesia, tapi kalau bahasa Inggrisnya mungkin ada lagi ya, cuman saya nggak hafal. Penampakan daunnya kayak gini, jadi ini bukan bolongin sendiri ataupun dari ulet, tapi memang dari bawaannya ya. Daunnya ini memang unik ya. Ini jenisnya seperti ini, berakar, kemudian dia sukanya yang lembab basah ya, jadi seger. Kategori batang ininya tidak ada lugut atau duri ya. Ini cakep kalau misalnya pakai pot ya. Kalau jenis ini usahakan potnya jangan black, jangan hitam ya, tapi yang warna putih ataupun coklat ataupun merah, jadi nyala variasi. Karena tanahnya itu hitam ya, jadi jangan ininya hitam seperti itu. Nuh, mewah indah. Di sini ada padinya hidup. Nah, di sini dikasih kayak semacam kulit padi ya, beras ya, gabah lah kalau orang bilang, mungkin kayak semacam gabah-gabah gitu. Fungsinya adalah untuk menyimpan air sama nyaring ya. Jadi ya tekstur pada tanah di atas itu lembab walaupun kena matahari ya. Penampakannya seperti ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya ya. Next pada tumbuhan yang lain.